温暖。One صدق الله العظيم السلام ورحمة الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah Yang saya hormati jamaah dan DKM Masjid Jami Al-Manar Pesanggerahan Petukangan Selatan Jakarta Ibu bapak, saudara-saudara, kaum muslimin di mana saja Anda berada yang saya cintai. Alhamdulillah berkat izin dari Allah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam salah satu program iNews Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan acara ini, kehadiran kita di sini baik yang hadir di Masjid Al-Manar maupun pemirsa yang menyaksikan lewat layar televisi semuanya dirahmati dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu, saudara-saudara, satu hari Baginda Nabi berkata kepada para sahabat, "Saudara-saudara, barang siapa makan dengan cara yang halal, kemudian berbuat baik, lalu memperbanyak amal ibadah, orang seperti itu dipersilakan masuk ke dalam sorga." Sahabat ngomong. Ya Rasulullah potret kayak begitu hari ini masih banyak dikerjakan oleh umatmu. Kata Nabi kondisi kayak begitu nanti akan datang sepeninggalan aku. Orang sudah tidak lagi mengindahkan cara-cara yang halal untuk mencari nafkah. Kondisi seperti itu nanti akan datang setelah sepeninggalanku, kata Baginda Nabi. Ayo kita lewat. Kita lihat, dewasa ini, banyak orang sudah tidak menghiraukan lagi cara-cara yang baik dalam mencari nafkah. Ini penting, ini poin. Apa sebab Islam sangat memberikan perhatian kepada barang yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita, karena dampaknya akan sangat luar biasa. Orang sekarang. Karena persaingannya ketat, kebutuhannya hidup, kebutuhan hidupnya meningkat, tidak lagi menghiraukan cara-cara yang baik, mencari nafkah, pokoknya yang penting uang didapat. Kalau perlu, jilat atas injak bawah, sikut kiri dan kanan, haram jadi halal, yang halal jadi remeng-remeng, sikat orang. Umumnya, sekarang ini sudah tidak lagi menghiraukan sumber nafkah yang dia dapatkan. Bapak, ibu, saudara-saudara, kenapa Islam memberikan perhatian yang luar biasa kepada mencari nafkah? Uang yang kita hasilkan dari mencari nafkah, kalau itu caranya yang benar. Akan kita berikan kepada anak istri kita dengan cara yang halal, keluarga kita akan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, pakaian yang halal, uang jajan yang halal. Kalau cara mencarinya, mencari nafkahnya dengan cara yang halal, Bu. Bu, makanan yang masuk ke dalam badan kita digiling oleh usus besar. Saripati makanan itu akan jadi darah. Darah akan menggerakkan sel-sel saraf kita. Maka kalau saripati makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, barang yang halal kita cenderung berpikir yang baik-baik. Kenapa yang masuk ke badan kita, yang kita minum, yang kita makan, yang kita pakai, barang yang halal? Cara dapetinnya sesuai dengan peraturan. Tapi kalau barang yang kita dapat itu barang yang haram makanan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram, yang kita pakai dihasilkan dari yang tidak baik menjadi saripati menggerakkan sel-sel darah kita, maka kita juga cenderung berpikir yang negatif. Kagak ada, Bang. Garong mikirin majelis taklim. Enggak ada. Kenapa? Karena memang saripati yang dihasilkan dari barang yang haram. Karena itu, sangat penting Islam memberikan perhatian dalam membentuk jasmani dan rohani. Jasmani penting, tapi yang lebih penting lagi adalah kesehatan rohani. Itulah sumber nafkah. Dari situ, barang yang masuk ke dalam badan kita, dari situ barang yang kita pakai, dari situ mewarnai pola pikir kita. Kalau yang haram lebih banyak masuk ke dalam badan kita, maka cenderung pola pikir kita tentu yang haram-haram. Imam Tabrani, perawi hadis terkemuka, beliau mengatakan, "Zolim dosa besar." orang yang menghasilkan orang yang dapat harta dari cara yang tidak benar artinya haram lalu setelah dapat harta dia gunakan itu untuk sedekah lalu dia sambung tali silaturahmi di antara keluarga dengan menggunakan uang haram maka baginya tidak lain adalah cuma sekedar tambahan dosa tidak bisa Kejelekan itu dihapus dengan kejelekan. Kejelekan hanya bisa dihapus dengan kebaikan. Jadi, jangan harap sedekah dari hasil korupsi, cuman ngebangun madrasah, minta dapat pahala sorga, nggak bakalan. Hey, hey, enggak mungkin. Pengen sholat, tapi sejadahnya boleh nyuci dengan air got. Kira-kira bersih apa enggak? Enggak, maka gampang. Cirinya begini: kalau ada orang bertanya, "Ibadah seseorang itu sah apa enggak?" ini ribet nih. Pertanyaan: kalau ada orang bertanya, "Ibadah seseorang itu diterima oleh Allah apa enggak?" ini ribet. Kenapa? yang berhak menerima amalan seseorang cuma Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi kita bisa lihat dampaknya. Seseorang kalau ibadahnya diterima oleh Allah, itu ada tandanya. Apa tandanya? Pertama, ibadah yang dia kerjakan itu dengan hasil jerih payah yang baik. Yang kedua, ibadah yang dia kerjakan membawa dampak dalam kehidupan. Kalau ditanya soal sahnya Allah yang punya peranan. Tapi indikasinya bisa kita lihat dalam kehidupan. Pertama, barang yang dipakai itu tadi saya katakan barang yang halal apa yang haram. Pergi haji uang boleh korupsi. Kalau rukun syaratnya dikerjakan, sah ibadahnya. Tapi diterima apa enggak? Ntar dulu pergi hajinya pakai duit siapa? Hei, hei. <Syukur> duit rakyat lu garong pergi haji. Caranya, Imam Tabroni mengatakan seseorang yang mendapat harta dengan jala, jalan zolim. Lalu dia gunakan harta itu untuk ibadah. Menyambung silaturahmi di antara keluarga-keluarga besarnya. Tidak lain dan tidak bukan baginya. Hanya sekedar menambah dosanya saja. Na'udzubillah. Amin. Karena itu kita jaga keluarga kita. Kesehatan jasmani saya katakan sekali lagi penting tapi jauh lebih penting adalah kesehatan rohani, mental. Hidup ini kan tergantung bagaimana kebiasaan. Kalau kebiasaannya jelek, ya kerjaannya selalu yang jelek-jelek. Tapi kalau kebiasaannya bagus, tentu dia akan bagus-bagus juga kerjaannya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu tabiat Perilaku pekerjaan tergantung dari asupan yang kita berikan. Karenanya, tentu Islam memberikan penekanan: kesehatan jasmani dan yang utama adalah kesehatan rohani, sebab dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai kewajiban seorang Muslim diperlukan kekuatan dua unsur ini jasmani ya yeah, rohani ibadah yang kita lakukan sebagai seorang muslim mencakup dua unsur ibadah jasmani dan ibadah rohani maka islam memberikan perhatian yang sungguh luar biasa kepada kesehatan badan kita salat itu ibadah jasmani tuh Umroh haji itu ibadah jasmani. Puasa itu pun bagian dari ibadah jasmani. Maka Islam memberikan perhatian penting untuk menjaga kesehatan badan. Tentu, lagi-lagi dengan garis besarnya adalah memberikan asupan-asupan yang baik ke dalam diri kita. Bapak, ibu, saudara-saudara, kaum Muslimin yang saya muliakan. Tadi saya katakan bahwa mental akan berpengaruh, pola pikir akan berpengaruh dengan asupan yang kita makan. Kalau yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai dihasilkan dari yang baik-baik, maka perilaku kehidupan kita pun pasti akan baik. Mencintai kedamaian, perilaku yang baik, menjaga untuk tidak terjadi keonaran, perilaku yang baik, menyambung di antara dua orang yang bertengkar, perilaku yang baik, perilaku yang baik sebagian besar tumbuh karena asupan-asupan yang baik masuk ke dalam badan kita. Itu yang jadi pola fikir dan kebiasaan kita. Enggak usah ribet-ribet lah contohnya. Menjaga kebersihan itu tergantung dari karakter dan perilaku kita. Kalau memang kita terbiasa masuk dengan yang bersih-bersih, pola hidup kita juga akan bersih ngeliat barang yang berserakan tidak enak dipandang mata punya kesadaran sendiri untuk membersihkan itu tidak ingin berlaku tidak ingin kebanjiran lagi tentu kalau pola pikirnya pola pikir yang baik dihasilkan dari makanan yang baik dia akan menyadari pola hidup yang bersih menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Bapak Ibu, ini kan pesanggerahan ini langganan banjir ini. Benar ya? <tik> <tik> Tiap tahun kalau musim hujan banjir. Ini pola hidup kita sebenarnya rakyat Indonesia nih. Kalau yang kita asup yang baik-baik, yang bersih, pola hidup kita juga bersih. Kalau pola hidup kita masih serampangan, ya kebanjiran mulu. Kagak usah teriak-teriak, dah tergantung pola kita. Pola kita tergantung asupan <.ceu> musim kemarau. Teriak kepanasan, dikasih hujan. Teriak kebanjiran <t> <découvrir görüş> yang nyalain orang mulu lagi, ya. Nyalain orang melulu, segala pemerintahlah disalahin. Padahal pola hidup kita yang tidak suka dengan kebersihan. Karena itu Islam sangat menjaga ini. Karena dampaknya luas terhadap kehidupan sosial kita. Wallahu a'lam bisawab. Silahkan Mas Ali. Baik terima kasih guru kita yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ilmunya sangat luar biasa ya. Khususan tadi kita garis bawahi mudah-mudahan jasmani dan rohani kita terjaga ya dari hal-hal yang haram kita jauhkan dari jasmani rohani kita ya baik masya Allah luar biasa jamaah yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah nanti kita akan ketemu dengan guru kita Syekh Fikri Torik dengan meniru pola sehat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.